Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para sepuh wargi sadayana, sedaya kulo hormat sepuh pesantren, para santri, sedaya kulo hormat. Alhamdulillah, puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala yang dina wengi ayeuna urang tiasa hadir nyararaga melepas keberangkatan jamaah umroh di pesantren kita sebanyak 10 orang, yang satu orang yaitu Pak Kiai Ade Junaidi sudah berada di Tangerang, sudah mendahului saya. Kebetulan juga mau berangkat, jadi sambutannya atas nama semuanya. Kalau yang kemarin Pak Uwat berangkat saya melepas, sekarang saya sekalian berangkat. Saya mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan perjalanan kami lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi apa umrohnya umroh yang mabrur, mabrurah, dan kembali ke tanah air, kembali ke pesantren, kembali berkumpul dengan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya harapan para hadirin yang hadir pada malam hari ini juga kepada jamaah yang akan berangkat, mohon didoakan para jamaah, mohon didoakan juga yang sedang kena musibah, terutama yang ada di Cianjur sekarang sedang mengalami musibah. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, dan dimudahkan untuk penyelesaian dalam musibah itu. Kurang lebihnya mohon maaf, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan beri saya tambahan cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lupa mungkin juga mengingatkan para jamaah yang akan berangkat sekarang, dimohon nanti di hadapan Ka'bah atau kebetulan di Raudhah supaya dikerentengkin, mudah-mudahan pondok kurang pesantren urang ieu aya dina kamajengan setelah tahun. Amin ya Allah. Jadi berkahkeun ilmuna para santrina. Amin. Sing bertarung di pondokna. Amin. Sing gartol ngajina. Amin.
akhirnya mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Saya mungkin dan sekali lagi juga mohon seluruh para santri supaya mendoakan kami yang ada di Tanah Suci nanti supaya ada di dalam keselamatan dan juga dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya mendapatkan umrohun mabrurun, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kami juga dari sana akan mendoakan kalian dan kan kalian ada dalam sekolah afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan. Dan kita penginten dari jamaah menyongkat di hapunten. Jadi orang berangkat umroh, berangkat haji itu ibarat harus benar-benar ibadahnya. Ya anggap saja itu dia beda yang terakhir katanya gitu. Tapi dia tidak kembali lagi, itu makanya didoakan supaya bisa kembali lagi. Terima kasih. Kurojo mohon maaf. Allahumma fi kilafu tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Thank you.